Kalau hari Jumat gimana? Gak bisa, Ruth. Aku sholat Jumat siangnya. Hari Minggu aja deh, gimana? Aku yang gak bisa, Ham. Kan Minggu aku ke gereja. Oh iya ya. Kami tersenyum satu sama lain. Sudah terlalu banyak persamaan yang kami miliki. Tapi untuk satu hal ini, kami selalu memilih pasrah sedari dulu. Saat aku hendak pulang, Ruth menahanku. Tapi bagaimana juga, yang sudah baik bahkan tidak bisa diperbaiki, Ham. Maksudnya? Aku tahu kita satu, tapi kita tidak mungkin bersatu. Aku tidak paham, Ruth. Ham, di sini kita saling cinta, kan? Bukan hanya aku yang mencintaimu. Ruth belajar dari mana kalimat itu? Ya Tuhan, aku gemetar seluruh badan. Iya, Ruth. Sepertinya begitu. Kita tidak mungkin bersatu. Kita sudah berbeda kiblat sejak awal. Ruth tertunduk paham. Kita saling mengakui, juga saling menyadari. Ia mengambil sesuatu di dalam sakunya. Sebuah kertas, foto, dengan dua sisi bolak-balik. Simpan ya, Ham. Sisi depan berisi foto kita semuanya. Sisi belakangnya berisi kau dan aku. Karena nyatanya, kita hanya bisa memainkan kisah di belakang, bukan di depan. Jarak paling jauh dalam sebuah hubungan bukan ketika mengucap selamat pagi dibalas selamat malam, atau saat mengucap selamat sore dibalas selamat siang, tapi saat mengucap assalamualaikum dibalas salam. Rosario dan kiblat tidak pernah satu arah. Kita hanya bisa seamin, tapi tidak bisa seiman. Akhiri sebelum berakhir. Dalam buku tamu, karya S. Da Vinci.